Komandan Apel memasuki lapangan apel, langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selaku pimpinan apel tiba di lapangan apel. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel, hormat senjata. Juga senjata. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan apel. Lapor apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Musi 2024 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Pengamanan kita tanda operasi perwakilan mengambil tempat dan laporan. Diserahkan untuk perhatian. Istirahat. Istirahat. Yang terhormat Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Hajah R.A. Anita Nur Inghati, S.A.M.H. Yang terhormat PJ Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum, yang terhormat para anggota Forkompinda Provinsi Sumatera Selatan dan Forkompinda Kota Palembang, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebut satu persatu, serta seluruh pasukan upacara gelar pasukan yang saya cintai dan saya banggakan. Saya akan membacakan amanat apel gelar pasukan operasi Ketupat tahun 2024 pada hari Rabu 3 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri dan instansi lainnya, para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan apel gelar pasukan operasi Ketupat 2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan terakhir kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergisitas TNI Polri dan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Berdasarkan survei indikator, kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik di tahun 2023 mencapai 89,5% atau meningkat 15,7% dibanding tahun 2022. Hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama
yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan balik tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan survei Kemenhub RI tahun 2024, diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat sebesar 193,6 juta orang atau meningkat 56,4% dibanding tahun 2023. Berkaitan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik, kurang lebih yang diperoleh dari survei. Oleh karena itu, saya mengimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Untuk menjawab tantangan ini, TNI Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi terpusat dengan tanggul ini 2024 yang melibatkan 140 yang terdiri dari 3.792 pos selama 1.532 pos pelayanan dan 480 pos pelayanan. Dalam rangka pelayanan dan pengamanan, namanya pada jalur-jalur rawan kemacetan, kecelakaan, kriminalitas dan bencana alam, serta di pusat-pusat keramaian, tentunya pos-pos yang digelar harus mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal. Polri bersama dengan teman-teman Polri dan kemudian PUPR kembali menggelarkan surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa mudik akan dibalikan kepada 2024. Terkait penggunaan jalan tol dan jalur arteri, berikan jaminan kansel cipta lantas kepada masyarakat. Periksa kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat. Reduksi faktor-faktor potensi kerawanan dan hambatan di jalan raya. Terapkan rekayasa lalu lintas secara terukur dan terkoordinasi. Apabila masyarakat merasa khawatir terdapat gangguan kesehatan dalam perjalanan, siapkan pengawalan kepolisian untuk memberikan rasa aman. Tentunya kita dihadapkan pada situasi dinamis dalam pelaksanaan pengamanan. Pahami betul karakteristik wilayah masing-masing, seperti titik rawan banjir, rawan longsor, rawan gangguan kamtipmas, terutama yang berada di jalur-jalur skenario menghadapi potensi gangguan dan situasi kontingensi harus dipersiapkan secara matang. Seluruh upaya dan perkembangan di lapangan harus diimbangi dengan strategi komunikasi publik yang baik. Pastikan masyarakat dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan melalui berbagai saluran komunikasi sehingga dapat merencanakan perjalanannya dengan nyaman. Peserta apel yang pasukan, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel pengamanan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, kemudian terkait BNPB, BNKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan mitra Kamtipmas lainnya yang telah berpartisipasi dalam mendukung operasi Kamtipmas 2024. Sinergitas seluruh stakeholder terkait merupakan kunci utama untuk memulai keberhasilan tahun. Sebagai penutup, atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat hari raya Idul Fitri 1445.
Jenderal Polisi. Jenderal Pak Tiga.